4 juta dosis, dan yang kedua adalah AstraZeneca jumlahnya 1.800.000 dosis untuk yang AstraZeneca. Selang beberapa jam, Indonesia juga menerima sebanyak 1.180.000 lebih dosis vaksin AstraZeneca dalam bentuk bahan baku atau bulk. Selanjutnya, kedua jenis vaksin tersebut dikirim ke Indofarma dan Biofarma untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum digunakan ke masyarakat. Seperti diketahui, hingga saat ini Indonesia juga menerima atau mengamankan kurang lebih sekitar 405 juta dosis vaksin, baik bahan baku maupun vaksin jadi. Dengan demikian, bertambahnya jumlah vaksin COVID-19 di tanah air menjadi bukti keseriusan pemerintah mengamankan stok vaksin guna kebutuhan program vaksinasi nasional dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman virus COVID-19. Dari Tangerang Banten, Hasnugara, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, vaksinasi COVID-19 untuk usia anak segera dimulai. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Imendagri nomor 66 tahun 2021. Aturan periode vaksinasi anak segera dimulai pada pertengahan Desember 2021 ini. Pemerintah mempercepat capaian herd immunity termasuk terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Percepatan vaksinasi untuk anak pun diinstruksikan untuk segera dipercepat dan harus segera dimulai. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021, aturan vaksinasi anak segera dimulai pada pertengahan Desember 2021. Persyaratan yang harus dilakukan, sebuah wilayah harus telah mencapai target minimal 70% untuk bisa memulai vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Terkait pemberian vaksin untuk usia anak-anak, pemerintah menyiapkan 3 jenis vaksin dengan aturan yang disesuaikan dengan poin dalam Imendagri nomor 66 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 9 Desember 2021. Sudah ada 3 jenis vaksin yang siap digunakan untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan 3 jenis vaksin COVID-19 yang bisa digunakan dan telah melakukan uji klinis, yaitu vaksin Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan rekomendasinya untuk vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. Dari hasil uji klinis anak, imunogenitas vaksin Sinovac ini menunjukkan persentase yang cukup tinggi, yaitu 96%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, memang akhirnya kita mengapresiasi langkah pemerintah untuk mempercepat vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, sebenarnya vaksin untuk anak-anak ini ya juga memang harus disetarakan ya. Nggak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak juga sudah mulai divaksin. Nah, salah satu alasan pemerintah akhirnya kenapa nih vaksin untuk anak-anak dipercepat, karena di Afrika Selatan, Wiki ya, anak-anak yang memang di bawah usia 11 tahun gitu, sudah ada yang terkonfirmasi tertular varian Omikron. Jadi untuk mencegah penyebaran Omikron kepada anak-anak di Indonesia, pemerintah ya udah deh langsung ambil langkah untuk vaksinasinya dipercepat. Betul. Ya, okay. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah. Silakan Wiki. Ya. Pemerintah terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mendatang. Ya, salah satu kebijakannya adalah menjaga stabilitas keuangan di tengah ancaman varian Omikron. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah dengan menjaga fleksibilitas APBN serta melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 dengan tetap mengantisipasi perluasan dampak pandemi. Ya, untuk itu pemerintah menekankan pentingnya kebijakan insentif fiskal dalam program menuju percepatan pemulihan perekonomian. Tetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reform struktural, pemerintah menargetkan tumbuh di atas 5% atau 5,2%. PEN akan dilanjutkan dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, reform struktural ini tidak boleh terhenti. Pemerintah terus berkomitmen terhadap reformasi struktural, deregulasi, debirokratisasi yang akan terus dijalankan.
Ya, semoga memang upaya vaksinasi yang kemudian akan dilakukan, apakah itu untuk masyarakat yang dewasa ataupun mungkin anak-anak, ini akan mempercepat proses herd immunity di Indonesia. Oke, ya. Dan tentunya kami juga masih punya beberapa informasi menarik lainnya. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali. Autism merchandising itu tidak hanya menata produk saja, tapi harus mengetahui tentang strategi bisnis dari brand, kemudian juga harus bisa mendengarkan paparan dan lain-lain. Para petinggi negara anggota G20 sepakat untuk mengurangi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius. Kita bisa target kita maju, tetapi dengan bantuan teknologi dan investasi dari internasional. Kementerian Keuangan menilai pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 belum berjalan secara merata di seluruh. Pemulihan ekonomi global tidak merata. Ya, kembali di Power Breakfast, pemirsa, Indonesia konsisten kehilangan investor skala besar di sektor hulu migas dan gas bumi. ConocoPhillips Indonesia Holding LTD telah menyepakati untuk melepas asetnya di blok koridor pada tahun depan. Ya, hengkangnya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut mengikuti jejak sejumlah perusahaan raksasa yang telah memilih meninggalkan Indonesia lebih dulu. ConocoPhillips Indonesia Holding LTD telah menyepakati untuk melepas asetnya di blok koridor pada tahun depan. Hengkangnya perusahaan asal Amerika Serikat ini membuat hulu minyak dan gas bumi di Indonesia kian sepi dari keterlibatan perusahaan global. Hengkangnya ConocoPhillips Indonesia Holding LTD ini mengikuti jejak sejumlah perusahaan raksasa yang telah memilih meninggalkan Indonesia lebih dulu. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, Indonesia konsisten kehilangan investor skala besar di sektor hulu minyak dan gas bumi. Sejumlah perusahaan raksasa seperti Total, Shell, dan Chevron telah memilih meninggalkan Indonesia. Total tercatat telah meninggalkan Indonesia dari aktivitas operasinya di Blok Mahakam pada 1 Januari 2018, setelah beroperasi sejak 1974. Kali itu kontrak perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam oleh Total dikalahkan oleh PT Pertamina Persero. Sementara itu, Chevron secara resmi meninggalkan Indonesia melalui kegiatan operasinya setelah production sharing kontrak di Blok Rokan yang berakhir pada 8 Agustus 2021 dan dilanjutkan oleh Pertamina. Selain itu, Chevron berencana untuk melepaskan keterlibatannya di proyek Indonesia Deepwater Development yang memiliki nilai investasi 6,98 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan migas raksasa skala global lainnya yang berencana untuk meninggalkan Indonesia yakni Shell. Perusahaan yang bermarkas di Belanda itu pun tengah dalam tahapan. Untuk melepas kegiatan operasinya dari proyek bernilai 19,8 miliar dolar Amerika Serikat yakni Abadi Masela. Penasihat Teknik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nanang Untung mengatakan, pemerintah membutuhkan keterlibatan pemain migas besar untuk bisa berkontribusi mencari cadangan sumber daya migas raksasa yang masih tersimpan di tanah air. Kompetisi di sektor hulu migas secara global pada dasarnya diakui semakin kompetitif dengan ditawarkan berbagai kemudahan dari sejumlah negara. Bahkan negara-negara tetangga tercatat telah mengembar insentifnya untuk bisa menarik investasi dan meningkatkan aktivitas eksplorasi di sektor migas. Untuk menjaga iklim investasi di sektor hulu migas diperlukan kerja keras pemerintah agar Indonesia tetap memiliki daya tarik bagi investor berskala besar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pengamat energi menyayangkan hengkangnya perusahaan besar asing di sektor hulu migas yang ada di Indonesia. Ya, pemerintah diminta untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021 agar bisa memberi kepastian hukum bagi para investor di sektor hulu migas.
Hengkangnya perusahaan besar hulu migas seperti Shell dan Chevron dari Indonesia disayangkan sejumlah pihak. Pasalnya, hengkangnya perusahaan raksasa tersebut memiliki pengaruh besar dan berpengaruh pada iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia. Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan minta pemerintah bergerak cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021 untuk mendorong investasi di sektor hulu migas. Keberadaan undang-undang tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah perizinan investasi yang masih menjadi penyebab sulitnya realisasi investasi di Indonesia, serta memberikan prioritas pada kebijakan fiskal di sektor hulu migas. Kita harus membuat kebijakan-kebijakan, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang memang sangat menarik di bagi investasi. Salah satu poin penting saya kira revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021 harus segera diselesaikan karena ini bicara tentang kepastian hukum untuk iklim investasi di Indonesia. Kita tahu bahwa tanpa ada kepastian hukum, investasi akan sangat sulit sekali masuk ke Indonesia. Selain itu juga kemudahan perizinan saya kira harus segera diberikan dan harus dilakukan. Karena saat ini masih ada kurang lebih 130-an perizinan yang harus dilalui ketika kita akan berinvestasi di Indonesia. Belum lagi permasalahan terkait dengan kebijakan fiskal yang saya kira harus diberikan perhatian yang lebih di sektor hulu migas ini. Mamit meyakini jika pemerintah serius mendorong investasi di sektor hulu migas tumbuh, maka sektor hulu migas akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Jakarta, Rizka Ayu, ADX Channel. Ya, sampai dengan kuartal ketiga di tahun ini, ConocoPhillips masih menjadi penghasil gas bumi terbesar kedua di Indonesia melalui produksinya di Blok Koridor. Ya, realisasi produksi sepanjang periode tersebut sepanjang 995 juta standar kaki kubik per hari melampaui target Work Program and Budget 2021 yang disepakati dengan SKK Migas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencatat, sampai dengan kuartal 3 tahun ini, ConocoPhillips masih menjadi penghasil gas bumi terbesar kedua di Indonesia melalui produksinya di Blok Koridor. Realisasi produksi yang disedot sepanjang periode tersebut sebesar 995 juta standar kaki kubik per hari. Angka ini melampaui baik dari target Work Program and Budget 2021 yang disepakati dengan SKK Migas sebesar 758 juta standar kaki kubik per hari atau 109,6% dan juga melampaui target APBN 2021 yakni mencapai 780 juta standar kaki kubik per hari atau sekitar 106,5% dari target. Tidak hanya dari produksi gas bumi, kinerja ConocoPhillips tercatat masih cemerlang dari realisasi produksi minyak dan kondensat pada periode tersebut. Blok Koridor telah menghasilkan minyak sebanyak 7.014 barrel per hari atau 108,6% dari target Work Program and Budget 2021 sebesar 6.458 barrel per hari dan 104,8% dari target APBN 2021 sebesar 6.661 barrel per hari. ConocoPhillips masih memiliki kontrak jangka panjang untuk menjual hasil gas dari Blok Koridor kepada para mitra dalam negeri dan juga Singapura. Pengelolaan Blok Koridor pun tercatat masih memiliki masa pengelolaan jangka panjang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah resmi menyerahkan pengelolaan Blok Koridor ke ConocoPhillips, Pertamina dan Repsol untuk jangka waktu 20 tahun mulai 20 Desember 2023 dengan skema bagi hasil kotor atau gross split. Kontrak bagi hasil wilayah kerja koridor merupakan kontrak perpanjangan dengan pemegang hak partisipasi ConocoPhillips LTD sebesar 46%, PT Pertamina Hulu Energi Koridor 30%, dan Talisman Koridor LTD sebesar 24%. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Ya, keberadaan dari pengelola blok migas yang ada di Indonesia yang dari asing tentu saja ini juga memberikan keuntungan kepada Indonesia karena memang Indonesia juga memiliki keterbatasan dalam teknologi gitu. Nah, ketika misalnya ada perusahaan-perusahaan pengeksplor blok migas yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan asing ini mulai hengkang, artinya ada teknologi-teknologi yang idealnya sih itu sudah sempat tersampaikan ataupun mungkin teredukasi lah kepada SDM-SDM yang ada di Indonesia. Jadi ketika mereka hengkang, SDM yang ada di Indonesia tinggal meneruskan gitu. Tapi kalaupun misalnya teknologinya belum tersampaikan gitu ya, belum terdistribusi dengan baik,
kayaknya sih ini takutnya akan mempengaruhi terhadap eksplorasi migas yang ada di Indonesia gitu, jadinya kurang maksimal lagi. Oke, jadi memang ConocoPhillips ini akhirnya memutuskan untuk menjual seluruh sahamnya kepada Medco Energi atau MEDC, dan sejauh ini artinya ketika sudah dijual tidak ada lagi kegiatan apapun yang dilakukan oleh ConocoPhillips, baik itu dari sisi eksplorasi maupun produksi yang biasanya dilakukan di blok koridor tadi di Sumatera Selatan. Jadi benar-benar memutuskan untuk udah deh stop gitu ya, akhirnya diserahkan ke MEDC aja gitu. Oke, tapi bicara mengenai satu hal yang harus di stop, jangan di stop dulu Anda untuk menyaksikan Power Breakfast, karena usai jeda berikut ini nanti akan ada rekan Prisa Sumbadato yang akan menyampaikan berbagai macam info menarik dari pasar modal Indonesia. Kira-kira apa yang akan dibahas, kita sapa terlebih dahulu. Prisa, selamat pagi. Halo, selamat pagi Wiki dan juga Mangi, apa kabar? Ya, baik. Berita apa yang akan dibahas ataupun isu-isu apa saja yang akan dibahas di Market Bus kali ini, Prisa? Hari ini tentunya adalah berita yang cukup menarik. Kalau pekan lalu indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan, ini ditopang oleh IPO dari 8 emiten. Nah, pagi hari ini akan kedatangan emiten baru lagi, yaitu emiten ke-764 di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Wahana Inti Makmur, atau kode sahamnya ini unik, yaitu NASI. Nah, peluangnya seperti apa? Kemudian apa yang perlu dicermati untuk market sampai dengan akhir tahun gitu ya? Nanti akan kita bahas di segmen Market Buzz. Oke, masih seputar IPO yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, nanti seperti apa mungkin bisa dibahas lebih lanjut lagi di segmen Market Buzz bersama rekan Prisa Sumbadato. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Dengan informasi terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Memberikan berbagai macam kebutuhan informasi. Memberikan informasi ekonomi dan bisnis Indonesia juga mancanegara. Merupakan hal penting dalam mendukung keputusan investasi Anda. Saksikan program-program ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya. Pak Diki, sebelum membahas lebih jauh, apa nih? Ada varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron. Omicron ini 1,3 kali lebih cepat menular dari Delta varian. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan sesi pertama hari ini. Harga minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI turun 41 sen menjadi $67.95 per barrel. Bagi pemirsa, Anda kembali dalam segmen Market Buzz bersama saya Prisa Sumbadato. Hari ini kita akan mengulas dan juga mencermati seremoni IPO dari PT Wahana Inti Makmur atau dengan kode saham NASI. Peluang seperti apa dan juga market selama sepekan ke depan? Inilah segmen Market Buzz selengkapnya. Saya ajak Anda mencermati sejumlah emiten pemirsa yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Yang pertama adalah Batelkom atau TLKM kuartal 3 2021 naik 13,2% year on year dan pendapatan naik 6,1%. Selanjutnya dari sektor properti, Lippo Karawaci atau LPKR raih outlook rating positif dari Moody's. Metro Data Elektronik atau MTDL berencana akan stock split dengan rasio 1 banding 5. Dan ini sumbernya pemirsa tentunya dari tim riset IDX Channel.
Kita beralih pemirsa untuk mereview penutupan IHSG di akhir pekan lalu yang menguat tipis 0,14% ke posisi 6.652. Dan di pasar saham Eropa pemirsa, khususnya di London, indeks FTSE turun 0,4% ke level 7.291. DAX di Eropa, khususnya di Jerman, Frankfurt ya, kehilangan 0,1% dan di level 15.623. CAC 40 Prancis melemah 0,24% di posisi 6.991. Dari Eropa kita beralih ke penutupan Wall Street pemirsa, di akhir pekan lalu S&P kembali rekor tertinggi karena inflasi Amerika Serikat sesuai dengan ekspektasi. Ketika indeks saham utama di Wall Street bergerak menguat, Dow Jones Industrial Average pemirsa naik 0,6% ke posisi 35.970, S&P 500 naik 0,95% 4.712, Nasdaq Composite Index naik 0,73% 15.630. Dari Asia pagi hari ini pemirsa, Nikkei Jepang dibuka menguat cukup signifikan sekitar 1,04%. Sebaliknya Kospi Korea ternyata juga menguat pemirsa ya 0,63%. Dan data terakhir dari Straits Times Singapura akhir pekan lalu ditutup melemah 0,22%. Hang Seng Hong Kong melemah 1,07%. Hawa-hawanya dari Asia, Nikkei dan juga Kospi pemirsa positif, harusnya IHSG juga dibuka positif ya. Minyak WTI pemirsa dari komoditas menguat 0,68% ke posisi 72,32 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 1,21% di level 19.832,5 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah 0,04% di level 1.784,05 dolar Amerika per troy ounce. Beralih ke valuta asing pemirsa, rupiah terhadap euro di kisaran level 16.169 rupiah, terhadap dolar Amerika Serikat juga masih di kisaran 14 ribuan ya. Dan terhadap pound sterling di 18.948. Rupiah terhadap yen Jepang di 125,94. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pemirsa, seremoni IPO dari PT Wahana Inti Makmur atau NASI akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ini kan digital ini kan untuk masa depan. Kalau yeah. Kembali ke masa lalu, jadinya Digimon dong. Sekarang apa-apa serba digital dong. Yeah. Baca koran digital, ya kan? Baca buku digital. Nanti baca pikiran juga digital, bro. Apa-apa sekarang mau transportasi online harus perlu dilindungi. Masuk museum perlu dilindungi. Betul. Nanti masuk ke rumah mertua, kata dia kemarin. Oh iya, benar. Juga perlu. Itu juga penting. Pentingnya menjaga kesehatan calon mantu. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi COP26 di kota Glasgow, Skotlandia. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.
Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung dalam segmen Market Buzz Power Breakfast, saat ini saya akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Mas Dustin Dana Pramita, Equity Analyst PT Philip Sekuritas. Mas Dustin, selamat pagi. Mas Dustin, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Prisa. Selamat pagi, sehat ya? Sehat, baik. Oke. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, Mas Dustin. Saya baru saja mencermati ya, pembukaan dari Bursa Asia rata-rata dibuka menguat seperti Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan mengalami kenaikan, bahkan Nikkei tadi sempat di atas 1%. Apakah ini karena faktor pekan ini akan ada pertemuan Bank Sentral dan kemungkinan awal berakhirnya stimulus kebijakan dari Amerika Serikat, dan pekan lalu kan juga ada inflasi Amerika yang tampaknya nih sesuai dengan ekspektasi karena S&P juga kembali rekor dan indeks-indeks Wall Street lainnya juga mengalami penguatan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi sembari kita menunggu juga ya hasil keputusan dari Bank Sentral Amerika, memang di minggu ini banyak sekali agenda dari beberapa bank sentral dunia mengenai kebijakan suku bunganya. Jadi hal itu menandakan bahwa ekonomi beberapa negara besar di dunia sudah masuk kepada arah yang positif dan juga pemulihan yang mulai nyata. Dan itu juga yang menjadi satu dorongan ya, dan juga kepercayaan yang diberikan untuk pasar saham atau aset yang berisiko tinggi. Sedangkan untuk keputusan Bank Sentral Amerika sendiri, saya rasa memang sisi negatifnya sudah mulai apa ya, sudah mulai berkurang ya, karena para pelaku pasar juga sudah mulai mengantisipasi adanya perubahan kebijakan moneter tersebut. Oke, sisi negatif dari tapering The Fed yang kemungkinan akan diberikan kepastiannya di pertemuan The Fed pekan ini sudah mulai diantisipasi oleh market, karena kan memang bukan hal yang baru, sudah digaung-gaungkan cukup lama gitu ya. Jadi tampaknya akan sudah mulai di price in, begitu Mas Dustin? Ya, betul sekali Bu Prisa. Jadi memang kalau kita ketahui ya, di tahun lalu memang The Fed sudah memberikan stimulus yang cukup besar ya untuk perekonomiannya. Jadi kalaupun memang ada satu tanda pemulihan ekonomi di Amerika Serikat saat ini, The Fed memang seharusnya mengurangi stimulus yang sudah diberikan tadi. Karena memang kan tujuannya memang untuk mendorong adanya pemulihan ekonomi. Jadi saya rasa dengan tingkat inflasi yang sudah sangat tinggi ya saat ini ya, itu sudah mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi untuk tahun-tahun mendatang. Jadi itu sebabnya The Fed juga sudah mendapatkan opsi ya untuk menghentikan stimulus yang sudah diberikan di tahun sebelumnya. Dampaknya akan seperti apa untuk market kita, khususnya pembukaan pagi hari ini, melihat Asia yang menguat, apakah IHSG berpeluang juga menguat, cukup solid atau akan terbatas, dan peluangnya sampai dengan akhir tahun seiring dengan penantian keputusan dari The Fed ini juga apa yang harus dicermati, Mas Dustin? Ya, mungkin untuk hari ini ya, indeks harga saham gabungan kita mungkin bisa di apa ya, bisa menerima sentimen yang positif ya dari pergerakan indeks regional, di mana IHSG kami perkirakan juga hari ini akan cenderung bullish moderate. Di mana kalau kita lihat di minggu ini juga ada rapat dari Bank Indonesia ya, yang sampai saat ini pun juga kita ekspektasikan Bank Indonesia masih akan menahan tingkat suku bunganya, karena kita ketahui Indonesia masih butuh stimulus-stimulus untuk mendorong perekonomian lebih baik ke depan. Oke, jadi IHSG masih berpeluang bullish ya, Mas Dustin? Iya, betul Bu Prisa. Oke. Baik, kita lihat saham pilihan dari Mas Dustin berikut ini, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikut ini adalah tiga gitu ya, rekomendasi saham pilihan pada pagi hari ini. Apa sajakah saham-sahamnya pemirsa? Nah, ini dia ya. Yang pertama pemirsa adalah saham Bird atau Bluebird ya, yang diberikan level pembelian di kisaran 1.555, kemudian resistennya di 1.700, trading buy. Kami koreksi supportnya ini adalah level cut loss juga pemirsa ya. MBSS dengan support 820, resisten 870, trading buy. PRDA support 8.500, resisten di 9.700, juga direkomendasikan trading buy. Mas Dustin,
Seberapa menarik mencermati saham BIRD? BIRD salah satu pilihan kami ya untuk trading pada hari ini, karena dari trennya sendiri BIRD masih dalam fase bullish ya. Dan juga dari pergerakan terakhir memang BIRD juga terlihat adanya peluang untuk melanjutkan fase bullish yang sudah dimulai dari bulan Agustus lalu. Jadi saya rasa BIRD dan juga tiga emiten yang sudah disebutkan tadi salah satu pilihan yang layak untuk dijadikan pilihan trading jangka pendek ya. Di samping memang kita melihat beberapa emiten-emiten besar lainnya masuk ke dalam fase bisa dikatakan jenuh beli ya, dengan adanya pergerakan teknikal yang sudah mengarah kepada area resisten. Oke, ini kan saham-saham yang memang jarang direkomendasikan. BIRD, kemudian ada Mitra Bhatra Segara Sejati atau MBSS, kemudian juga Prodia ya. Anda katakan, Mas Dustin, jangka pendek. Kenapa kita harus lebih mencermati ke jangka pendek? Apakah ada uncertainty di sana? Ini lebih murni ke teknik. Ya, ini lebih kepada murni teknikal ya, Bu Prisa. Jadi, saya rasa momentum teknikalnya cukup mendukung adanya potensi penguatan ke depannya. Dan untuk jangka pendek ya, saya rasa kurang lebih satu minggu ya, atau mungkin lebih cepat lagi bisa masih diperhatikan untuk tiga emiten tersebut. Oke, untuk jangka sekitar 3 minggu ya? Kurang dari 1 minggu. Oke, trading saja, benar-benar harus trading ya. Baik. Iya. Saya bacakan kembali ya, pemirsa, ada BIRD lebih lengkap. Ini adalah short term trennya bullish, medium trennya juga masih bullish. Trading buy, beli di 1.600, target price-nya 1.700, target price kedua 1.825, stop loss 1.555. Kemudian MBSS, short term trading bullish, medium juga bullish, pemirsa, trading buy di 8.20, target price pertama 8.70, target price kedua di 8.80, stop loss-nya di 7.90, dan PRDA, short term-nya ini bearish, medium term-nya bullish, trading buy di 8.500, target price di 9.700, target price kedua 10.450, stop loss di 8.175. Oke, menjelang seremoni IPO dari emiten nasi begitu yang bergerak memang di produsen beras, singkat saja perlu dicermati tidak, Mas Dustin, atau tipsnya apa? Ya, mungkin para investor ataupun trader perlu kembali mencermati ya dari masing-masing emiten, dan juga mungkin dari kinerjanya ya. Kalau kita ketahui di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan, diantaranya tujuan dari IPO juga dan lain sebagainya, dan juga kinerjanya di akhir sampai akhir kuartal kedua kemarin ya, itu masih bisa kita cermati dan bisa disimpulkan masih cukup menarik seperti itu. Cukup menarik ya? Iya, betul, Bu Prisa. PT Wahana Inti Makmur, kalau misalnya nanti IPO boleh ikutan beli, ngantri gitu, Mas Dustin, atau gimana? Saya rasa mungkin jika investor ataupun trader memiliki porsi untuk mengikuti emiten-emiten IPO, saya rasa pilihan salah satu emiten asli ini juga bisa dijadikan pilihan ya, salah satunya. Oke, bisa dijadikan pilihan, tapi waspada ya, dan cermati tujuan dari IPO-nya, dana IPO-nya untuk apa. Dan juga tadi pemirsa, di proyeksi IHSG peluangnya masih akan bullish dan dibuka menguat pada pagi hari ini. Oke, dan pemirsa, bersama-sama kita akan saksikan seremoni IPO dari PT Wahana Intim Makmur. Dan ini adalah emiten ke-764 di Bursa Efek Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara seremoni pencatatan perdana saham PT Wahana Inti Makmur TBK, Senin 13 Desember 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama video company profile berikut ini.
Tumbuh dengan inovasi, makanan yang lezat dan kehidupan yang baik merupakan hal yang kami perjuangkan. PT Wahana Inti Makmur TBK adalah produsen dan supplier beras terkemuka yang berbasis di Tangerang dengan pabrik berlokasi di Jawa Barat. PT Wahana Inti Makmur TBK telah menggunakan sistem pertanian plasma sejak berdirinya perusahaan tahun 2015. Hingga saat ini, PT Wahana Inti Makmur TBK telah mendistribusikan beras melalui penjual-penjual beras di seluruh Indonesia. Bekerja sama dengan petani berpengalaman dan didukung oleh modernisasi teknologi berkelanjutan, kami bertujuan untuk menawarkan produk dan layanan yang berkembang sesuai dengan permintaan konsumen. Panduan inilah yang membentuk portofolio kami untuk masa depan melalui inovasi produk. Sumber daya manusia kami yang berkompeten dan berintegritas tinggi menjadikan PT Wahana Inti Makmur TBK selalu yang pertama dalam memberikan kualitas pelayanan yang prima. Kegiatan operasional serta aktivitas dan kesuksesan kami semuanya bergantung pada orang-orang yang bekerja dengan kami. Mulai dari informasi produk dan jasa yang ditawarkan, hingga proses produksi dan pengiriman akan selalu berada di bawah kendali perusahaan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh konsumen, koordinasi setiap divisi dikelola dengan baik agar pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Dengan visi menjadikan salah satu perusahaan beras terkemuka di Indonesia, kami hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Inilah sebabnya kami membawa inovasi produk yang berkualitas tinggi ke pasar, yang didukung oleh eksplorasi kreatif, wawasan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keahlian bisnis. Kami juga memenuhi kebutuhan konsumen modern akan kesadaran terhadap gaya hidup sehat, serta menghasilkan produk yang terjangkau, aman, dan berkualitas tinggi kepada semua orang. Percayakan kebutuhan Anda kepada kami. PT Wahana Inti Makmur TBK, tumbuh dengan inovasi. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Igede Nyoman Yetna. Dengan hormat, kami silakan. Selamat pagi, selamat datang di Bursa Efek Indonesia, Stock Exchange dengan jumlah perusahaan tercatat saham baru dan total fundraise tertinggi di ASEAN di tahun 2021. Atas nama karyawan dan manajemen PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT Wahana Inti Makmur TBK yang resmi menjadi perusahaan tercatat ke-52 pada tahun 2021 dan menjadi perusahaan tercatat saham ke-764 di bursa. Bursa akan senantiasa mensupport perusahaan tercatat untuk mengachieve performa terbaiknya, sehingga dapat memberikan atribusi optimal kepada stakeholder. Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem memulai journey sebagai perusahaan yang scale up atau naik kelas. Moto kami, jangan menunggu besar untuk go public, namun jadilah besar dengan go public. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Wahana Inti Makmur TBK kepada Bapak Piero Mustafa. Dengan hormat, kami silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Piero Mustafa, selaku Direktur Utama dari PT Wahana Inti Makmur Terbuka. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 13 Desember 2021, PT Wahana Inti Makmur Terbuka dapat mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan saham NASI NASI. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wimbo Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Hussein selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jajadi selaku Direktur Penilaian
perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Bapak Igede Nyoman Yatna selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, penjamin pelaksana emisi efek PT UOB Kaihian. PT Wahana Inti Makmur Terbuka adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang produsen dan pemasok beras yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2015 dengan visi menjadi perusahaan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. PT Wahana Inti Makmur Terbuka bekerjasama dengan petani berpengalaman dan didukung oleh modernisasi teknologi, kami berusaha menghasilkan beras berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. PT Wahana Inti Makmur Terbuka menawarkan produk beras yang bervariatif dari beras medium, beras premium, beras khusus, serta beras sehat dengan berbagai merek dagang yang beragam seperti merek Dua Tani, merek Hidiaki, Yonggi, Kiyoshi, dan lain-lain. Dan sudah terdistribusi ke berbagai segmen market seperti segmen modern trade, general trade, wholesale, resto, serta online marketplace. Di masa pandemi ini, perseroan tetap mengalami pertumbuhan dan dengan tercatatnya saham PT Wahana Inti Makmur Terbuka di Bursa Efek Indonesia, kami optimis untuk terus berekspansi dan berinovasi di tahun-tahun yang akan datang. Harapan kami bahwa perseroan akan terus dapat dipercaya untuk memberikan kinerja kerja yang terbaik. Terima kasih. Yuk nabung saham NASI. Nasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Wahana Inti Makmur TBK. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan segera mengikuti penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan tercatat pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menghitung mundur bersama dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ini saham PT Wahana Inti Makmur TBK telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seremoni pencatatan perdana pada pagi hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus Pasar Modal Indonesia. Itu dia pemirsa seremoni IPO dari PT Wahana Inti Makmur dan IHSG juga sudah dibuka pagi hari ini naik 0,43% 6681. Analisis dan pembahasannya akan segera kembali sesaat lagi. Menyampaikan informasi terkini seputar ekonomi dan bisnis dari dalam negeri. Saksikan News Screen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel.
The World Bank predicts that Indonesia's COVID-19 vaccination will reach more than 60% of the population in the first half of 2021. Aneka Tambang managed to record a positive performance in both revenue and net profit. Pak Diki, sebelum membahas lebih jauh, apa nih, ada varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron. Omicron ini 1,3 kali lebih cepat menular dari Delta varian. Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Analisa mendalam diperlukan untuk menemukan saham berorientasi value yang menghasilkan kinerja yang tinggi. IDX Channel akan mengulas isu pasar dan pergerakan saham terkini. Saksikan ulasannya bersama analis terpercaya hanya di IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saya mau update ya kondisi dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Wahana Inti Makmur adalah produsen beras, naik 34,19% di 208. Mas Dustin, Anda tadi katakan bahwa ini adalah harus dicermati tujuan dari dana IPO untuk apa. Nah ternyata cukup besar, 61% total dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, pembelian, kebutuhan bahan baku, dan pendukung, serta untuk membiayai kegiatan operasional. Dan kalau mencermati per Juni 2021, penjualan juga mengalami kenaikan sekitar 7,88%. Mas Dustin, layak tidak kita tunggu emiten nasi ini? Iya, dari tujuan IPO dan juga kalau bisa dilihat dari prospektus ya, di mana per 30 Juni 2021 penjualan masih cukup memuaskan ya, dengan pertumbuhan sekitar 8%. Saya rasa ke depan memang dengan rencana ini nasi emiten Wahana Inti Makmur ini memang cukup menarik ya untuk diperhatikan. Di samping juga kan di tahun mendatang juga kita harapkan adanya satu perbaikan ekonomi dan juga tingkat konsumsi masyarakat. Kalau boleh kita breakdown lagi dan kita bisa cermati lebih detail lagi, ternyata Wahana Inti Makmur ini memiliki tujuan penjualan yang juga beraneka ragam, seperti mungkin misalkan emiten ini juga menuju penjualan ke arah hotel, restoran, dan juga lain-lainnya, yang mana kita juga ketahui untuk akhir tahun ini juga tren perkembangan dari bisnis hotel dan juga restoran juga sudah mulai menggeliat lagi ya. Jadi itu satu sentimen yang positif juga. Kita harapkan juga tahun depan ekonomi dan juga kondisi COVID masih positif untuk mendukung adanya pertumbuhan penjualan bagi emiten ke depan. Oke, Mas Dustin, kalau sekarang dia di 208 dari level IPO 150 ke 208, target berikutnya kira-kira di posisi berapa, dan waspadai kalau ternyata ada pembalikan arah? Karena memang ini emiten yang baru melantai ya di bursa, jadi secara teknikal kita belum bisa melihat target harga yang bisa dicapai oleh emiten asli ini. Di satu sisi juga kita melihat untuk fair value dari nasi sendiri juga kita belum bisa memastikan di level berapa, di harga berapa nasi ini punya nilai wajar. Tapi yang jelas kalau kita berkaca kepada kinerja keuangan dan juga tujuan dari IPO-nya, saya rasa ini menarik juga ya, karena nanti ke depan kita harapkan penjualan dan juga kapasitasnya juga meningkat.
Oke, secara apa ya, pandangan pertama sih tampaknya cantik ya, menarik emiten hasil ini. Tetapi untuk lebih dalam lagi memang harus ditunggu seperti apa pola teknikalnya, dan itu belum terjadi karena baru IPO ya. Baik, kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Data selengkapnya dapat Anda saksikan di layar. IHSG naik 0,48% di 6.684. Jakarta Islamic Index naik 0,27%. Di posisi selengkapnya bisa Anda saksikan, LQ45 juga naik 0,43%. Dan dari gainers pemirsa, ada 4 yang akan kami tampilkan. Dipimpin BBRI dengan kenaikan 1,45% di 4.190, BBCA 0,34% 7.400, Adaro 0,52% di 1.930, Friend 2,15% di posisi 95. Losersnya pemirsa ada Unilever turun 0,45% di 4.410. Kemudian ada Amar turun 0,94% di 420. Oils turun 4,98% di 268. Dan INKP turun 0,62% di 7.950. Demikian data awal pembukaan pada pagi hari ini. Mas Dustin, IHSG targetnya ke level berapa yang terdekat? Oke, mungkin kalau kita bahas dari sisi teknikalnya terlebih dahulu ya, Bu Prisa, target terdekat tentu resisten yang pernah dicapai oleh IHSG ya, yaitu di periode mungkin akhir November ya, itu ada di kisaran 6.754 resisten yang memang sudah dibentuk oleh IHSG sebelumnya. Oke, 6.7 ya. Ya, betul Bu Prisa. Akhir tahun di level berapa? Untuk akhir tahun dari tim riset PSI masih menjaga ya target IHSG sampai akhir tahun di 6.800 sampai 6.820. 68 hingga 6.820. Baik, generasinya hari ini lagi-lagi banking dan ada Friend serta juga Adaro. Bagaimana Anda mencermati 4 saham ini? BBRI, BBCA, Adaro dan juga Friend, singkat saja. Ya, untuk kedua emiten perbankan ini secara teknikal ya memang masih dalam fase cenderung bearish ya, dan untuk BBCA juga masih cukup sideways. Jadi penguatan yang terjadi hari ini ya karena memang adanya sentimen dari dipertahannya suku bunga acuan Bank Indonesia untuk menstimulus kredit. Sedangkan untuk emiten lainnya seperti Adaro, kita lihat memang katalis didorong dari kebutuhan batubara China yang saat ini kita ketahui China masuk ke dalam musim dingin. Untuk Friend sendiri secara teknikal ya, kalau untuk penguatan hari ini kita melihat dari arah teknikal ya, karena Friend ini masuk ke dalam area bearish dan mungkin adanya penguatan yang terjadi beberapa hari terakhir ini adalah satu reaksi atau koreksi ya di tengah tren bearish jangka panjangnya. Oke. Okay. Untuk saat seperti ini itu, Mbak, amannya trading buy dulu sebelum ada kepastian seputar tapering the Fed yang rencananya pekan ini akan diumumkan lagi kepastiannya seperti apa. Jadi sebaiknya trading buy dulu ya? Iya, jangka waktunya mungkin bisa dipersingkat. Oke, Mas Dustin, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk rekomendasinya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa lagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Prisla. Demikian segmen Market Buzz dan keputusan investasi lagi-lagi kami sampaikan kembali ke Anda, pemirsa. Saya Prisa, pamit undur diri. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda karena segmen Kreita Power Breakfast masih akan kembali bersama Wiki dan juga Mangi. Selamat pagi, pemirsa. Sampai berjumpa kembali.
Pak Diki, sebelum membahas lebih jauh, apa nih, ada varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron. Omicron ini 1,3 kali lebih cepat menular dari Delta varian. Awali hari Anda dengan beragam informasi bisnis terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Power Breakfast, informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan industri kreatif yang dikemas secara ringan. Newscreen menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Market Headline menayangkan berita ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris. Saksikan program-program berita ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya, live hanya di IDX Channel. Your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya, kembali di Power Breakfast di segmen Create Up, pemirsa. Sertifikasi halal menjadi penambah daya saing dalam industri kosmetika di Indonesia. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk kosmetik Indonesia dapat dengan mudah memasuki berbagai pasar. Sertifikasi halal menjadi daya saing dalam industri kosmetik Indonesia. Ketua Umum Perkosmi Sancoyo Antrikso mengatakan, kesadaran untuk sertifikasi halal produk kosmetik saat ini terus meningkat. Menurutnya, dari segi nilai kosmetik halal di Indonesia lebih banyak daripada kosmetik yang belum halal. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu pengadopsi awal regulasi kosmetik. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi industri kosmetik di Indonesia. Di antaranya, tidak semua produk kosmetik yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia telah bersertifikat halal. Selain itu, masih banyak produk kosmetik impor yang juga tidak tersertifikasi halal. Menurutnya, perlu percepatan sertifikasi halal produk kosmetik di berbagai sisi, karena minat dan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Dan yang penting juga perlu terciptanya ekosistem halal seperti tersedianya bahan dasar yang halal di Indonesia. Selain sertifikasi halal, regulasi juga mengatur persyaratan label untuk produk kosmetik di Indonesia. Ada kriteria tersendiri untuk label kosmetik, seperti segala informasi berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan dalam kosmetik. Label dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau sebagai bagian dari kemasan, dan dicetak langsung pada kosmetik produk. Lalu bagaimana geliat kosmetik lokal? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, dan untuk membahas tema menarik kita pagi hari ini, pemirsa, yaitu soal cerita brand kosmetik lokal yang menggarap pasar domestik. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Pamela Wirjadinata selaku co-founder dari Sika. Halo, Mbak Pamela, kabarnya sehat ya? Oke, terima kasih sudah bergabung di Power Breakfast, Mbak Pamela. Kalau ngelihat market kosmetik di dalam negeri, Sika sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Seberapa menarik sebetulnya, Mbak Pamela? Oke, yang pasti market kosmetik di dalam negeri itu lagi berkembang banget, terutama pas lagi tahun 2019, pas lagi kita start, itu tuh berkembang banget sampai dengan sekarang. Jadi menurut aku potensi yang bisa digali sampai sekarang pun masih banyak. Oke, justru di tengah pandemi COVID-19 peningkatannya signifikan gitu ya, artinya cewek-cewek meskipun di rumah aja tetap mau cantik gitu ya, Miki dan juga Mbak Pamela. Oke, kemudian apa aja sih yang mempengaruhi dinamika market, Mbak Pamela? Oke, mungkin kalau misalnya dari demand market sendiri, untuk sekarang ini berpengaruh banget kayak kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama yang cewek-cewek, untuk kosmetik lokal dan juga skincare tuh lagi naik banget. Jadi kita sebagai pemain kosmetik juga ibaratnya ikut kena dampak positif nih dari demand tersebut. Terus juga mungkin kalau misalnya yang ngaruh di dinamika market adalah pas lagi pandemi ini, jadi customer sendiri kayak behaviornya juga berubah. Dari segi demand, produk yang di maksudnya produk yang mereka butuhkan dan juga kayak marketingnya gitu. Oke, tapi kosmetik jenis apa sih yang paling banyak digemari oleh masyarakat atau market lah gitu? Oke, kalau dari Sika sendiri kita best-selling produknya di lip tint, jadi kayak produk buat lips gitu. Jadi itu
kita sengaja bikin formulanya itu selain kayak makeup juga, selain makeup tapi juga ada skincare-nya, yaitu moisturizing bibir gitu. Oke, okay. Dan itu kayaknya lagi banyak diserap oleh pasar gitu ya. Oke, okay. Yeah. Kalau Anda sendiri ngelihat tren kosmetik ke depan itu seperti apa sih, Mbak Pamela? Apakah secara growth akan tumbuh signifikan? Kita masih optimis kalau misalnya market di Indo ini sebagai kosmetik lokal tuh bakal tumbuh signifikan sih, karena yang tadi aku bilang mungkin dari masyarakat Indonesia sendiri udah mulai percaya ya, dan juga mau untuk explore lebih jauh tentang produk-produk apa sih kosmetik lokal yang bisa kita buat gitu. Dan juga mungkin trennya lebih ke skincare kali ya, karena kan kita tahu di zaman pandemi ini kayak orang tuh jadi lebih baik di rumah, jadi orang lebih concern sama untuk merawat tubuh. Jadi itu juga challenge kita sendiri sebagai pemain kosmetik, gimana caranya combine kosmetik dengan perawatan diri tersebut. Oke, okay. Kemudian akhirnya apa nih yang dilakukan oleh Sika sendiri untuk mengimbangi tren yang terjadi? Tadi kan Bapak Melo udah sampaikan bahwa saat ini market itu lebih gemar ya kosmetik yang juga digabungkan dengan skincare. Apa inovasi yang dilakukan? Inovasi yang dilakukan yang pasti dari segi produk, kita nggak stop untuk kayak develop terus produk-produk apa yang kira-kira bisa menggabungkan sendiri kosmetik dan juga skincare. Contohnya yang tadi aku bilang, produk lip tint kita selain misalnya bisa mempercantik diri, bisa kasih warna ke bibir, tapi juga ada vitamin atau misalnya moisturizing formula yang kita sengaja taruh biar orang tuh nggak cuma kayak kosmetik aja, tapi juga bisa sekalian skincare. Oke, jadi biarpun cantik tapi kulitnya juga tetap terawat kayaknya, Wiji. Harus tetap sehat gitu ya. Oke, okay. Persaingannya ini kayaknya sih memang seru untuk dibahas, tapi kita bahas usai jeda berikut ini ya Mbak Pamela ya. Dan Mbak Pamela tetap di Power Breakfast, kami akan segera kembali. Investor, kalian udah punya rumah belum? Berikut ini adalah tips bagi kalian yang ingin memiliki rumah impian. Tips yang pertama adalah menabung auto debit untuk membayar DP rumah. Kesulitan utama dalam membeli rumah adalah membayar uang muka sebagai syarat KPR. Jadi saat pertama kali kalian menerima gaji, langsung disisikan secara otomatis ya untuk ditabung. Tips yang kedua adalah menabung dalam bentuk tabungan deposito ataupun emas. Menabung dalam bentuk tabungan deposito dan juga emas membuat tabungan kalian menjadi lebih aman dan tentunya melatih kalian agar semakin disiplin dalam menabung. Tips yang ketiga adalah cari DP rumah yang bisa dicicil. Program cicilan DP rumah membantu kalian yang memiliki dana terbatas. Tips berikutnya adalah pilihlah rumah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pilihlah rumah yang memang kalian butuhkan ya Sobat Investor. Tips yang terakhir adalah pilihlah KPR dengan tenor yang cukup panjang. Karena KPR dengan tenor yang panjang membuat cicilan bulanan kalian menjadi lebih rendah. Nah, kini memiliki properti impian tentunya bukan angan-angan lagi ya Sobat Investor. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Vera Chong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX First Asian Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya, hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mbak Pamela Wirjadinata. Beliau adalah co-founder dari Sika. Mbak Pamela, tadi kita sempat bahas sedikit mengenai persaingannya. Kayaknya kan kalau secara market Indonesia ini adalah pasar yang sangat menarik untuk berbagai pemain lah di industri kosmetik. Nah, Anda sendiri melihatnya persaingan ini seperti apa Mbak Pamela? Oke.
persaingannya yang pasti seru ya. Jadi pas lagi kita start di tahun 2019 sampai sekarang itu beda banget, kayak pemain-pemainnya juga makin banyak, kayak mungkin setiap bulan kayak kita bisa lihat ada brand kosmetik baru lokal di Indonesia gitu. Tapi menurut aku kita sebagai brand, sebagai pemain kosmetik ini lumayan seru sih, maksudnya melihat kompetisi ini, karena menurut aku setiap brand itu malah kita jadi kayak coexisting gitu. Jadi kayak misalnya kita sama-sama kayak bergabung untuk naikin market di Indonesia gitu, market untuk kosmetik sendiri. Karena marketnya terlalu besar untuk dinikmati satu pemain aja gitu ya, jadi bagi-bagi aja kuenya. Tapi kemudian kan artinya semakin banyak pesaing dan semakin banyak juga orang yang terjun dalam industri kosmetik ini. Tapi apa sih yang membedakan Sika dengan produk kosmetik lokal lainnya nih? Ya, tadi cerita soal inovasi, mungkin bisa disampaikan inovasi yang vending machine itu, Mbak Pamela. Saya penasaran. Oke. Jadi mungkin yang berbeda, membedakan Sika sendiri dari segi branding dan communication kita juga salah satu hal yang kita bisa bilang beda daripada brand yang lain. Salah satunya adalah contohnya vending machine. Jadi pas lagi tahun lalu, pas lagi pandemi, kita coba brainstorm bareng-bareng gimana nih cara untuk bikin new experience baru untuk customer, terutama di customer yang cosmetic enthusiast gitu. Terus kita kepikiran dengan vending machine. Jadi kebetulan kita juga vending machine beauty brand pertama di Indonesia, dan responnya juga cukup bagus. Jadi idenya itu pertama kali kita tuh mikir gimana caranya kita bisa masuk mall dengan ibaratnya budget yang nggak gitu gede gitu. Kalau misalnya bikin toko itu kan terlalu risky, especially pas lagi pandemi kemarin kan. Jadi kita come up with vending machine. Sejauh ini lokasi vending machine-nya udah ada di mana aja? Ada di Mall Kelapa Gading, kalau di Jakarta, ada di Lippo Mall Puri, dan juga dari Grand Indonesia, dan satu lagi ada di Bali, di Beach Walk. Itu kontribusinya terhadap penjualan gimana tuh Mbak Pamela, signifikan nggak? Yes, terutama kalau misalnya kita lagi mau ada produk baru, jadi customer mungkin lebih, terutama yang misalnya dekat-dekat yang tadi lokasi yang aku sebutin, mungkin mereka lebih excited untuk ada experience baru kan, untuk ngerasain gimana nih cara beli produk baru lewat vending machine ini gitu. Ketika ini kontribusinya terhadap sales sendiri ini cukup signifikan, tapi kan terkait dengan edukasi produk, kadang ada produk-produk kosmetik, apalagi yang tadi berkaitan dengan skincare gitu misalnya, itu kan memang perlu ketemu sama beauty expertnya lah katakanlah gitu ya, untuk berkonsultasi dan lain sebagainya. Nah ini juga jadi concern nggak? Jadi satu hal yang kemudian nanti mungkin akan ada offline store yang memang si konsumen ini bisa konsultasi di dalamnya. Kalau misalnya dari segi edukasi tersebut, karena kita emang dari awal udah digital, semua digital, jadi dari edukasi dan marketing dan ibaratnya komunikasinya kita itu lewat social media gitu. Dan juga di vending machine sendiri, kita juga ada kayak QR code yang customer bisa scan, terus nanti mereka langsung bisa ada sambung ke social media kita dan bisa tahu, oh produk ini nih gunanya apa sih gitu-gitu. Dan juga Kak Sun, kita pengennya sih ada offline store, hopefully doakan saja di next year ya. Tapi kemudian bagaimana Anda melihat ramainya kosmetik atau produk-produk asing yang masuk ke pasar domestik nih? Persaingannya seperti apa dengan produk lokal? Kalau misalnya dari produk international brand sendiri, sebenarnya mereka ibaratnya udah eksis jauh lebih lama. Jadi kalau misalnya di Indo sendiri juga kayak banyak banget international brand itu, tapi kita malah ngelihatnya sebagai kita malah bisa lebih belajar banyak dari mereka sih, jadi tentang inovasi yang mereka udah buat, mungkin di luar misalnya teknologinya udah kayak gini, kita bisa lebih belajar gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya semakin banyak international brand yang di sini, kita juga semakin tahu dan bisa belajar dari mereka gitu. Kalau Anda melihatkan sendiri dari kosmetik lokal di Indonesia untuk going global itu gimana tuh Mbak Pamela? Dalam kasusnya Sika, sebetulnya seberapa optimis Anda? Menurut aku potensinya gede banget sih, karena Indonesia ini selain kayak market kita luas, kita juga punya resource-nya tuh yang oke banget. Jadi nggak usah takut kayak tentang formula segala macam, tuh semua menurut aku bisa didapetin di Indonesia. Nah itu menurut aku kayak
salah satu benefit yang kita punya untuk masuk ke pasar global, especially misalnya kayak di Southeast Asia gitu. Oke, tapi selain mungkin ingin go global, target kedepannya dari Sika sendiri apa aja nih Mbak Pamela? Oke. Kalau misalnya target dari Sika sendiri, ya yang udah pasti kita bakal mau ada inovasi-inovasi produk baru. Yang tadi aku bilang mungkin dari skincare, abis itu juga gabungin gimana cara skincare dengan kosmetik. Abis itu juga kita juga pengen expand terus tentang marketing kita. Jadi misalnya nggak cuma kejuangan kayak vending machine aja, mungkin nanti bakal ada inovasi-inovasi baru lagi. Gitu. Oke, apa yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut, Mbak Pamela? Yang pasti sekarang kita lagi berusaha untuk kayak bikin tim yang oke dulu nih untuk expand di misalnya untuk expand di next year. Abis itu juga kita juga dari segi produk dari sekarang udah mulai research and development untuk skincare kita. Oke. Pokoknya sukses terus untuk Sika dengan target-targetnya ke depan dan secara cakupan pasar nggak hanya kemudian bisa maksimal di domestik tapi juga bisa expand ke Asia ataupun mungkin global gitu ya. Terima kasih Mbak Pamela sudah bergabung. Thank you Mbak. Sukses, ya, bye. Terima kasih. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda dari penularan COVID-19. Ya, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua pasangan sejoli. Pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda semua. Tetap update terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. And see you in the morning.